Halo teman-teman, kembali bersama saya Yunita. Hari ini saya mau masak kerang dan kali ini yang buat bumbunya itu kakak ipar. Jadi bumbunya itu butter, mentega, terus garlic, terus lombok dan lemon itu aja. Dan pasti enak banget tuh. Ini kakak ipar saya, dia yang bumbuhin semuanya karena saya belum pernah masak kerang. This ready? Kalau di bahasa Portugisnya itu lapas. Jadi kita bakar gitu. Looks so yummy. Jadi ini ada di belakang rumah kakak ipar yang buat tempat bakarannya. Itu dia. Dan lapas di sini sangat mahal sekali, teman-teman. Kalau kalian order di restoran itu, satu porsinya itu bisa 45 euro. 45 euro atau sekitar berapa ya, 800 ribuan gitu. Dan ini semua dikasih sama adiknya mertua. Tadi itu datang, adiknya itu suami adiknya itu senang banget diving, jadi masih fresh gitu, teman-teman. Pasti enak banget. Dan ini suami saya yang sedang menyiapkan makanannya. Jadi saya duduk aja, tinggal menunggu, tinggal menyantap. Saya mau coba nanti. Is done that one? Lapasnya sudah jadi, teman-teman. Mari makan dan pasti enak banget. Di butternya juga garlicnya, terus kasih lemon di atasnya. Yummy. Oke, sampai jumpa di vlog saya berikutnya. Bye bye.